Oke, kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa di like dulu. Di video kali ini, gue ingin ngebahas nanti event yang di tanggal 23 Agustus. Yang mana kita bisa dapetin skin gratis dari total 15 skin. Nah, di sini gue sudah ada bocorannya. 15 skinnya itu kira-kira apa aja? Jadi dari sekarang kalian bisa mikir, bisa dipikir baik-baik nih, mau skin yang mana? Karena ini ternyata ada beberapa skin limited yang ada di dalam event tersebut. Dan ini bebas pilih ya, jadi kalian tidak mendapatkan secara random. Jadi bebas pilih artinya kalian bisa memilih sesuai dengan kebutuhan kalian. Yuk kita bahas 15 skinnya apa aja, let's go. Sebelum itu, di sini buat kalian yang pengen top up diamond, langsung aja direkomendasikan top upnya di Fan Store ya. Langsung kalian cek linknya ada di deskripsi untuk akses ke webnya Fan Store. Webnya ini sudah menggunakan server terbaru ya, jadi lebih sat-sat lagi dan tidak nge-lag. Langsung aja kalian bisa top up, tinggal masukkan ID dan server Mobile Legends kalian. Kemudian langsung kalian top up, mau top up weekly diamond pass bisa, kupon pass bisa, ataupun mau top up diamond juga ready dengan harga yang lagi banyak promo nih. Nah, untuk metode pembayarannya seperti biasa ya, kalau di Fan Store itu lengkap banget guys. Saking lengkapnya ada juga pembayaran via pulsa. Yang terpenting ini dia, masukin kode promonya VeinXAngga ya untuk dapetin potongan harga lagi. Jadi langsung aja kalian menuju ke Fan Store untuk top up diamond, linknya gue taruh di deskripsi. Bahkan kalau kita cek dari sini ya, ini kita masih belum tahu nih total 15 skinnya itu apa aja. Karena yang baru dibocorkan sejauh ini ada Valentine Claude, Valentine Fanny, kemudian Roger. Nah itu yang skin yang kategori limit. Kira-kira selain itu ada skin apa lagi sih? Jadi ini dia guys, total 15 skin yang akan hadir di original server pada tanggal 23 Agustus. Sudah ada bocorannya ya, meskipun ini bahasanya sepertinya Myanmar ya atau mana gitu ya. Nah, jadi di sana itu ada skin Epic Kimi, lalu ada skin Like Bronze Tigreal. Nah, ini buat kalian yang pengen Like Bronze-nya Tigreal bisa ya, ambil yang Tigreal. Kemudian ada skin Valentine Claude, lalu ada Venom-nya Grok, lalu ada Raffaella Shop-nya Epic. Kemudian ada Dragon Tamer-nya Valir, ini masih shop ya. Lalu ada limited-nya Valentine-nya Fanny. Jadi selain Claude ada yang Fanny juga. Nah, kita geser ke bawah, di sana ada Nana. Ini Epic Shop. Lalu ada Moskov Epic Shop, Harley Epic Shop, kemudian ada Freya Epic Shop. Nah, ini yang menarik nih, ada Lunar Face-nya Sun. Nah, ini Lunar Face Sun dengan Lunar Face-nya Chang'e, ini bisa dibilang limited ya, seperti Valentine Claude dan juga Fanny. Lalu berikutnya ada Saber, dan yang terakhir ada Epic-nya si Roger. Ini juga bisa dibilang limited ya. Nah, jadi itu dia guys, 15 skin dan ini sudah official. Bang, itu kan bahasanya bukan bahasa Indonesia, itu bahasa Myanmar. Itu artinya apa? Gua penasaran. Jadi buat yang penasaran, sama gue juga penasaran. Jadi di sini gua pakai Google Lens ya untuk translate. Nah, artinya itu pilih satu dan dapatkan secara gratis. Ingat, pilih bukan random. Jadi artinya ya udah, 15 skin ini kalian tinggal pilih aja guys, mau skin yang mana. Di sini kalau gua harus merekomendasikan buat kalian, mungkin bisa masuk ke wishlist kalian ya. Yang pertama di sini gua rekomendasikan kalian, wih. Oh, gue gagal fokus ketika Fanny terbang. Maksudnya gini, ini yang gue rekomendasikan. Jadi kalian bisa ambil Valentine-nya Fanny karena ini limited, event waktu terbatas. Tentu saja ya pasangannya Claude ya, jadi kalian juga bisa pilih ini guys. Kalau kalian udah punya Fanny atau mungkin kalian nggak bisa main Fanny, bisa ambil yang versi Claude-nya. Sama, ini juga limited, event waktu terbatas. Berikutnya yang gue rekomendasikan, ini bagus sih. Jujur ya, Lunar Face-nya ini bagus banget guys, yang Chang'e guys. Kalau kalian belum punya, ini bisa kalian pilih nanti guys. Mungkin kalian bosan dengan yang Valentine, kalian bisa ambil yang Lunar Face. Ini juga event waktu terbatas. Kalian bisa lihat guys, se-detail dan se-HD ini yang Chang'e, jujur ya, menurut gua, bahkan kalau gua harus milih sejauh ini, Chang'e kayaknya nomor satu deh. Dibandingkan sama Claude dan Fanny, meskipun bagus juga, tapi
entah mengapa ini lebih terlihat mewah dan lebih HD. Yang nggak kalah bagusnya ini dia, Lunar Fashion. Ini juga event waktu terbatas. Ini juga kategori Lunar Fest ya. Jadi ini limited guys, bisa kalian ambil atau kalian pilih. Ini juga bagus guys. Sebenarnya gue bingung ya, antara mau ambil yang Sun atau yang Chang'e guys. Kalau yang Claude sama Fanny, jujur udah punya. Makanya gue nggak terlalu gimana-gimana. Tapi tetap bagus, kalian misalnya belum punya silahkan ambil. Cuman seandainya gue belum punya semuanya, tetap Chang'e gue kasih di urutan pertama dari segi tampilannya ya. Dari segi kostumnya itu lebih bagus. Yang kedua mungkin Sun sih. Sun ini boleh juga nih. Baru setelah itu Claude, yang terakhir Fanny. Kalau menurut gue urutannya kayak gitu. Yang jelas ini semua limited, jadi jarang-jarang nih. Entah ya, ini menurut gue doang. Gue rasa yang versi Lunar Fest Sun dan juga Chang'e tadi, itu bahkan kalau dibilang epic limited senilai 5000 diamond itu worth it loh guys. Karena memang tampilannya sebagus itu, beda dengan yang lain gitu ya. Yang lain itu kayak terkesan, oh ya udah wajar gitu. Tapi ya ini menurut selera aja sih. Tapi tetap aja, ini 4 skin yang gua rekomendasikan buat kalian ya. Jadi 2 skin Valentine, kemudian 2 skin Lunar Fest. Ini akan hadir di tanggal 23 Agustus nanti. Sebenarnya kalau seumpama ya kalian nggak suka dari semua skin yang tadi gua sebut, yang terakhir paling kalau misalnya kalian belum punya, di sini gua mau merekomendasikan Tigreal Light Bronze sih. Ya sebenarnya kalau boleh jujur, dari segi kemewahan, dari segi tampilan, jelas ini masih tertinggal ya dibandingkan dengan Lunar Fest-nya Chang'e dan Sun. Cuman mengingat justru kalau ini kita bandingkan dari segi harga, ini Light Bronze yang termahal guys. Karena Lunar Fest meskipun limited itu pernah dijual senilai 899. Pun begitu dengan yang Valentine 899 diamond. Bahkan pada perilisan di awal itu diskon jadi cuma sekitar 600-an diamond ya. Beda dengan Light Bronze, dari dulu harganya di angka 1000 diamond. Jadi ini lebih mahal dari segi harga. Tapi dari segi tampilan ya jelas lebih mahal Lunar Fest ataupun Valentine menurut gua. Iya gua tahu ini juga limited nih yang Roger nih. Cuman ini kayaknya gua taruh di paling belakang deh untuk direkomendasikan. Meskipun ini event waktu terbatas dan bisa dibilang limited, ya entah mengapa menurut gua sih ya lebih baik yang Valentine ataupun yang Lunar Fest atau bahkan Light Bronze dibandingkan dengan yang ini. Kecuali kalian sudah punya semuanya, baru kalian bisa ambil yang Roger. Tapi ini kembali lagi ya, ini hanya berdasarkan gue sendiri. Jadi belum tentu apa yang gue bilang bagus juga bagus di kalian ataupun sebaliknya. Jadi kembali lagi ke masing-masing. Kalau kalian memang bermain Roger, mengingat Roger lagi metanya nih, memang lagi masuk ke meta, silakan kalian ambil yang Roger. Dan ini juga kategori limit. Jadi itu aja sedikit banyak yang bisa gue sampaikan. Itu skin yang gue rekomendasikan ya, semuanya itu kategori limit kecuali yang Light Bronze. Light Bronze gue masukin ya karena dia yang paling mahal di sini, jadi lebih bergengsi lah kalau kalian punya. Jadi silahkan kalian komen di bawah, keputusan ada di tangan kalian, kira-kira kalian mau ambil yang mana. Kalau kalian tanya ke gue akan jawab paling utama gue akan prioritasin Chang'e. Kalau misalnya Chang'e udah punya, baru gue ke arah Sun. Kalau udah punya, baru gue akan pindah ke Claude, kemudian ke Fanny, kemudian setelah itu ke Light Bronze Tigreal, dan yang terakhir ke Roger. Jadi thank you udah nonton dari awal sampai akhir. Kalau kalian suka dengan video, jangan lupa like. Thank you. Bye.